Pak Menteri, Pak Menteri, dikit nih Pak Menteri nih. Terlihat hari ini melihat pertandingan Persija nih Pak Menteri. Mungkin bisa diceritain dulu apa nih? Ada apa, ada apa nih Pak? Enggak ada. Saya kayak kemarin ke Persib. Kalau ada waktu selalu saya nonton langsung. Kalau nggak sempat nonton di lapangan, di stadion ya nonton di TV. Jadi sekaligus lihatlah bagaimana situasi di stadion kan, apalagi ini Persija main lawan Arema kan. Sebelumnya agak susah diprediksi keamanannya kan, tapi luar biasa bagus panitia, kemudian pihak kepolisian, Pak Kapolres dan lain-lain, dan Eline saya kira ada perbaikan lah. Perbaikan tentang penyelenggaraan pertandingan ini. Pak, kesini sekalian mau menyampaikan pesan dari Sintayong nggak sih Pak? Apa? Yang soal pemain. Udah tahu mereka apa kebetulannya. Oke. Tapi Pak, nanggepin apa yang kemarin kan sempat ngulang nih Pak, kan kemarin sempat nanya juga. Banyak klub-klub yang belum melepas gitu Pak. Harapan Coach Sintayong apa namanya Pak? Sempat ngomong nggak kan? Dia sempat ikut nama Bapak di. Oh iya kan, kalau ada apa-apa Sintayong itu berkomunikasi ke federasi, ke PSSI, juga ke saya. Tanggapan supporter Pak gimana Pak? Ya, supporter tertib. Mudah-mudahan begini terus gitu loh. Kalau begini terus berarti apa nonton bolanya itu enak. Siap. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Pak Menteri, Pak Menteri, dikit nih Pak Menteri nih. Terlihat hari ini melihat pertandingan Persija nih Pak Menteri. Mungkin bisa diceritain dulu apa nih? Ada apa nih Pak? Enggak ada. Saya kayak kemarin ke Persib. Kalau ada waktu selalu saya nonton langsung. Kalau nggak sempat nonton di lapangan, di stadion ya nonton di TV. Jadi sekaligus lihatlah bagaimana situasi di stadion kan, apalagi ini Persija main lawan Arema kan. Sebelumnya agak susah diprediksi keamanannya kan, tapi luar biasa bagus panitia, kemudian pihak kepolisian, Pak Kapolres dan lain-lain, dan Eline saya kira. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!